ada ceker 1/4 kilo dan ayam 4 kilo ya. Ini saya potong kecil-kecil, sudah saya cuci bersih ya. Dengan air masukkan ceker dan potongan ayamnya, masak hingga ceker nyampuk ya. Ini masak cekernya hingga empuk ya. Untuk bumbu rica-ricanya ada 9 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 15 buah cabai rawit, 15 buah cabai keriting, ada setengah ruas jahe, 1 ruas jari kunyit. Untuk bumbu gepreknya atau bumbu lainnya, di sini ada lengkuas 1 ruas jari dan 2 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Untuk bumbu lainnya, garam, kaldu jamur dan gula pasir secukupnya. Ini kita ulek ya. Tinggal tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam. Sisa garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Jangan lupa koreksi rasanya dan dimasak hingga bumbu meresap ya. Ini sudah matang ya, sudah meresap bumbunya. Kita matikan. Rica-rica ayam dan cekernya sudah matang. Ini enak beneran bu, pedes, gurih, manis, jadi satu, mantap sekali.